Baik, selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk menaruh tombol subscribe pada video YouTube. Sebagai contoh, saya akan menunjukkan tombol yang sudah saya kasih atau video yang sudah saya kasih tombol subscribe. Ya, ini ada di bagian paling akhir, kira-kira sekitar 20 detik sebelum akhir itu ada tombol ini. Nah, dengan akun atau dengan foto akunnya ini, lalu ada tombol subscribe di sini. Baik, langsung saja teman-teman, kita terlebih dahulu masuk di akun YouTube kita, lalu kita cari video yang akan kita kasih tombol subscribe. Contohnya ada di, saya ingin melihat salah satu video. Contohnya adalah ini. Oke, saya lalu menuju kepada layar akhir dan anotasi ini. Oke, lalu ini sudah ada 20 detik sebelum akhir, itu sudah ditandai seperti ini. Kita tambahkan tombol subscribe di sini, subscribe ya. Kita klik. Nah, sudah ada di bagian tengah-tengah dari video kita. Kita taruh aja di tengah. Saya lebih suka menaruh di tengah karena bisa mencolok atau bisa melihat orang itu ketika melihat video kita, lalu tertuju pada akun tersebut. Biar lebih cantik, saya buat. Saya kasih video playlist ini. Oke, lalu saya kasih bagian kanan. Kalau terbaik untuk penonton ini, nanti YouTube akan mensortir kira-kira video mana yang terbaik untuk ditonton oleh penonton. Baik, lalu kita save. Ya, sudah tersimpan teman-teman. Kita lihat hasilnya. Oke, di bagian akhir. Nah, sudah ada ini tombol untuk subscribe. Terima kasih, itu saja tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.